television. Halo semuanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar dapat informasi baru dari channel ini. Burung melengkung gading yang langka sedang marak dibunuh untuk diambil balungnya. Balungnya lebih dihargai daripada gading gajah di dalam perdagangan satwa liar ilegal. Dengan permintaannya yang tinggi, dapat melenyapkan spesies ini selamanya. Ini banyak sekali kepunahan burung rangkong tersebut ya, ini sedangkan nanti anak-anak kita nggak akan pernah tahu burung rangkong itu seperti apa. Terancam punah karena perilaku pemburu liar. Perdagangan ilegal berkembang sangat cepat. Status pelindungan satwa ini melompat dari hampir terancam menjadi kritis hanya dalam waktu 3 tahun. Melewati 2 tingkat keterancaman secara keseluruhan. Satu langkah lagi menuju status punah di alam. Balung rangkong terdiri atas tulang dan keratin. Material yang juga ditemukan dalam rambut, cula, dan lapisan luar kulit manusia. Ukiran balung tradisional Dayak dimulai ribuan tahun yang lalu. Ukiran balung pertama menjangkau Tiongkok di abad ke-14. Merupakan benda populer hasil pemahat ulung di wilayah Tiongkok maupun negara barat. Namun, di pertengahan tahun 1900-an sepertinya permintaannya terhenti. Saat ini, mereka masih menganggapnya sebagai simbol status dan modis bagi sebagian kecil kelompok menengah atas di Tiongkok. Benar, harga paruhnya itu mahal. 1 gram 50 ribu. 1 gram? Iya, 50 ribu. 50 ribu. Ya. Kalau satu paruh tuh bisa berapa? Bisa-bisa mencapai 150 gram. Oh. Iya. Berarti kalau sekali buru Anda bisa dapat berapa? Mungkin kalau mencapai 100 gram berarti dapat uangnya satu paruh 5 juta. Kalau untuk rangkong posisi kita beli per gram. Jadi per gram dia itu kalau dia 50 gram ke atas dari kalau untuk 1 on lebih dia 6 juta. Ini contoh koleksinya. Perburuan dan perdagangan burung ini merupakan tindakan ilegal. Penegak hukum di Indonesia berupaya untuk menghentikannya. Di kantor ini tersimpan sekitar 250 balung hasil sitaan. Banyak di antaranya yang tertangkap dalam perjalanan menuju pasar di Tiongkok. Dan diperkirakan ada lebih banyak balung yang diselundupkan setiap tahunnya. Saat ini, rangkong Indonesia dan lembaga lain terus berupaya mengumpulkan bukti dan bekerja dengan masyarakat lokal untuk menghentikan krisis ini.